Saya nak maklumkan, contohnya dalam kluster tablik itu, ada yang pergi tapi dia tak mau keluar dan dia tinggal dalam rumah. Rumah dalam rumah itu ada orang yang telah pun buat saringan tapi dia tak buat saringan. Orang yang macam itulah yang saya maksudkan. Kalau orang yang kita tak tahu dalam lift tu, mana kita nak tahu, so we don't know. Kadang-kadang kita pergi ke tempat-tempat bangunan yang kita tak kenal bahawa orang tu adalah mengikut rantaian keluarga yang pernah pergi tablik. Takkanlah kita nak ambil tindakan. Cuma maklum, yang saya nak maklumkan, contohnya orang yang ada tahu bahawa dalam keluarganya tu termasuk dalam golongan kluster yang kita maksudkan itu dan dia simpan maklumat itu, itu yang kita akan menggunakan tegas. Tindakan macam mana tu yang tegas? Tindakan tegas tu paham-paham saja sudahlah. Kerana saya tak mau umumkan di sini. Nanti kita dah ambil tindakan, kita keluar, masa tu media turun sama-sama tengok apa yang kita nak. Sebab saya cuma bagi warning. Hari ini bagi warning. Tapi besok dah jadi, jangan marah kita lagi. Tapi warning ni rasa ni dah 2 minggu. Dah cakap asyik suruh ke?